Setelah selesai melaksanakan serangkaian lomba mural dan film pendek Selasa 26 Maret 2019, acara dilanjutkan dengan lomba lainnya seperti senam, pembacaan puisi, dan penampilan Pancasila yang dilakukan oleh warga di Kampung Rubunga, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Acara yang bertemakan bersama membangun kota di kampung kita, Kecamatan Batu Ceper, tampak hadir Camat Batu Ceper Haji Nur Hidayatullah, Wakapolsek Batu Ceper AKP Gunawan, dan Ramil 02 Batu Ceper Mayor Bambang Herianto, masyarakat Kota Tangerang, dan warga sekitar. Ya, pada hari ini untuk Kecamatan Batu Ceper melaksanakan kampung kita, yang mana pelaksanaannya itu kita laksanakan benar-benar memang di wilayah binaan, di wilayah Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, khususnya lagi di RW 02. Kami semuanya memberikan apresiasi kepada RW 02 untuk dilaksanakan suatu momen yang sangat berharga untuk masyarakat, sehingga dapat memancing, oh, di kampung Rubunga RW 02 ini telah terjadi perubahan-perubahan. Sesuai instruksi Wali Kota Tangerang Haji Arief Berwismansa, di mana seluruh kelurahan yang berada di Kota Tangerang, khususnya di wilayah Kecamatan Batu Ceper, untuk membuat kampung-kampung yang layak dikunjungi. Pada prinsipnya, Pak Wali Kota, Bapak Haji Arief Berwismansa, telah menginstruksikan kepada seluruh kelurahan untuk membuat kampung-kampung kita yang terdiri dari 23 kegiatan tersebut, ataupun merubah yang tadinya tidak layak huni menjadi layak dikunjungi. Ketua Panitia Yuli Tia sekaligus Kasih Kemasyarakatan menjelaskan, sebanyak 5 perlombaan yang digelar oleh Panitia, seperti lomba senam kreasi, puisi, lomba kebersihan kampung, mural, dan film pendek. Yang dilaksanakan 1, senam kreasi, 2, puisi, 3, video hoak atau merah putih, 4, lomba kebersihan kampung tematik, dan 5, mural. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Kecamatan Batu Ceper yang telah mendukung dengan kegiatan ini. Mereka, Pak Camat mensupport ya dengan kegiatan ini biar terlaksana dan semeriah-meriahnya. Arfan, salah satu juri perlombaan film pendek, menjelaskan dari hasil film yang dibuat sudah cukup bagus. Hanya saja filmnya masih banyak kekurangan dalam segi gambar. Film itu adalah audiovisual yang bercerita, audiovisual yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara visual. Sebenarnya tiga kesulitannya adalah sinopsisnya, cerita. Awal pertama bikin film adalah cerita. Gimana kita membuat sinopsis itu berawal dari riset. Risetnya itu harus ada tim sendiri yang meriset apa yang mau kita buat, apa yang terjadi di lingkungan, baru kita aplikasikan. Jadi tidak bisa seinstan membuat seperti vlog atau membuat viral-viral yang pakai handphone. Dengan kegiatan tersebut, Camat Batu Ceper Haji Nur Hidayatullah berharap masyarakat dapat berubah pola hidup dari yang tertinggal menuju pola hidup sehat. Harapan kami semua sebagai aparatur pemerintah, bagaimana caranya masyarakat dapat merubah pola-pola yang pada saat sekarang ini sudah tertinggal. Yaitu sekarang kita benar-benar memakai pola bahwa pohon itu, kebersihan itu sangat diperlukan untuk menuju hidup yang lebih sehat lagi.